Hello, what's up guys, balik lagi bersama gue Raga Surawijaya di channel kecil terkurang terlucu Indonesia. Asya Aneng. Lupakan yang tadi. Di video ini kita akan membahas tentang pemain-pemain Persebaya yang akan didatangkan. Siapakah saja pemain-pemain Persebaya? Apakah ada Andik Firmansyah, Satria Tama, Evan Dimas, Taufik? Semoga pemain-pemain yang dulunya di Persebaya balik lagi di Persebaya, amin. Dan bermain dengan hati. Susu. Pertama ada kabar dari Imam Arif. Imam Arif itu sebagai kiper di Persebaya. Lah, Imam Arif itu kontraknya gak diperpanjang lah. Jadi ku denger-denger Miswar juga bakalan out. Denger-denger lo ya. Tapi aku gak tahu kepastian. Miswar umur-umurnya itu di Persiraja, balik di kampungnya. Kampung halamannya dulu itu. Terus siapa lagi yo? 2000 years later. Kalau Miswar di apa? Gak diperpanjang, kemungkinan ada rumor lagi nih, Satria Tama, kiper dari Madura United. Pemain asal mana ya? Wis pokoknya de yo bonek lah, bonek deh. Darah hijau. Terus ono nomor ongko 5 lur. Pasti awak mesti ngurusin 9 yang dulu. Iyalah, sing pemain sing rodok senja, rodok senja-senja tai anjing, rodok santai. Sakno iki maksudnya coba itu. Biyen niku di puja-puja jadi legenda di Persebaya, saiki kok malah kesini jadi opo arek iki. Buka mikir perjuangan Dutra membela Persebaya. Dutra itu pemain api, pemain profesional, tapi yang uno masuk angin atau di Dutra kayak bakal out. M. Hidayat 50% stay. Si Dutra ini bakalan ke umurnya sih ke Jakarta, Persija, tapi gak tahu lagi ya kalau Dutra keluar penggantinya siapa. Ya aku sih Juku Nomane, pemain sing biyen tau nang Persebaya back, pemain belakang. Nah, Imbiri, terus Okajon perlu di bawa mulai mana, soalnya Imbiri ku mainnya ngeyel, terus Okajon ku sapu balik keras, aku gede. Tengah itu dari kerung-kerung itu M. Taufik, pemain yang kemarin habis mengantar Bali United juara. Dan selamat buat Bali United juara Liga 1 2019. Selamat nih, semoga jadi juara tahun ini. Besok 2020 Persebaya. Wow. Taufik kalau digandengin sama Randy sama Evan Dimas, tiki taka bisa. Habis Taufik ada Evan Dimas, terus Andi Firmansyah ya, aku pengen sih Andi Firmansyah itu balik. Jadi pemain yang Persebaya, bukan-bukan aneh, enak,
ngeyel Melayu ini kayak setan sewanger pokoknya. Asini slot pemain asing itu kurang siji biasanya di Joko siapa itu? Ciro atau Dewi Ciro pemainnya tidak kabur ikut aku ini sangar ikut untuk uang besi besi urip tapi dari kurung-kurung ini kalau mana di rumahnya percaya kira kabur sih bakalan tekanan Surabaya sih rumor-rumore nah IG lagi rame-rame nih mana hati no story ini ya no sih siapa itu mana hati bu dek enggak ya ngedek nongin ya Persebaya Persebaya ya lek dek sanggup tekanannya ambil arah rebonek itu gak masalah sepenting bermain dengan hati gak tolong ojo ojo gampang di gembos sampai mafia soalnya itu harga diri loh sajane harga diri ku tak ternilai ayolah pemain 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 di Indonesia itu no mafia no no sajane striker murni ku ditambahin lah adewe kudu mikir panjang sajane manajemen kudu mikir panjang ojo David Da Silva ya. David Da Silva ini loh jadi sumpah David Da Silva suatu saat ke depan itu bo mengalami cedera apa akumulasi kartu kuning kan dia gak bisa main jadi striker murni selain David Da Silva itu apa dan rumor-rumornya ya Lea Osvaldo kan bakalan nang klub Malaysia Filipin ya sak jane iku yo ibu asine nek ono sapa 2000 years later Insala Ronaldo Obaldi coba de pemain sangat tinggi sekali tapi desain gue langsung samping kanan Ivan Jaya terus kini Ovan Joko Campos Randy Irwan Hidayat terus Ruben Abdul Protek Ibiri dan Samu kipernya Miswar tapi Miswar tak jane melik Miswar bakalan pergi itu emang soalnya itu kiper sing kuat itu kuat mental tapi nggak noy lah lek ono penggantinya yang setara atau yang cocok untuk menggantikan Miswar yo gak akan saja ada mungkin ya itu Satria Tama hari ini ini lu terus kok berat kali ini gimana aku cok lu si rumor bakalan mutu ku siji si pasti ku Mamarif kiper terus Dutra mari ngomong rumor ya rumor Dayat balik nang kampungnya Irfan Jaya balik nang PSM terus siapa mana Putra diceluk di calling Persija Arin William yo asini di calling Persija kayak dia pingin nang Surabaya pingin bagiannya dia itu nang kini Surabaya Dutra metu ya iku nyelukno Imbiri atau Okacor kalau tengah Hidayat metu
yaitu Evan Dimas, Irfan Jaya, Andi Firmansyah. Tapi ono Alwi Slamet yo. Enak loh Alwi Slamet yo. Cuma kurang tinggi jam terbangnya. Terus ono pemain muda lainnya, Koko ambil sopo yo. Kemaludin itu bakalan jadi penerus Persebaya. Supriyadi, oh iya sih ono Supriyadi yo ngarep yo. Wis gak apa-apa lah. Sementing 2020 Persebaya iso juara. Kan saiki peringkat 2. Semoga tahun depan bisa lebih baik dari peringkat 2. Kata Kuks Aji Santoso. Terima kasih juga buat manajemen Kuks Aji Santoso yang telah meracik, yang telah mengolah Persebaya dari peringkat 11 mungkin. Dari peringkat 11 dalam jangka waktu yang sangat pendek, yaitu sekitar sebulan, dan bisa naik langsung ke peringkat 2. Selisih 10 poin dari Bali United. Ya wis, mungkin semenai ngobrol-ngobrol deh, ono salah kata atau sesuatu sing salah menurut sampean dulu, aku nggak sepurusnya. Oke, tapi nggak tolong selalu subscribe channel ini yo. Dulu mikirnya mau saya tambah subscribe. Jadi selangun, oh ya siapa kita kok? Jadi pemain idolamu sing buat Arab no tekona Surabaya itu sopong. Komen oleh Saboro kok saat ini ndelok vlogku, ndelok videoku. Lek aku sih Jogo Ciro, Ciro Alves, Paulo Sergio, terus Okajon, Imbiri, Taufik, Evan Dimas, Andi Firmansyah, Joko Driyono. Guyon ampun, Pak. Ampun aja coklat cok. Aku gak jelinan sepuran itu, sepuran. Dan semoga Persebaya 2020 lebih baik dari tahun 2019 ini. Dan yo, semoga ya Persebaya lek iso juara yo. Juara. Dua nih. Manik cok. Wis lah ngono dulur. Semono ae piye engko ana info-info mana DM aku yo, dan tak bahas ini gitu. Terus langsung aku nggak sepuro lah, aku ono salah kata atau salah penyebutan, yes, pokoknya lah ono salah sepurane. Hari ini tahun baru, ngono kon kabin dua pacar, dan cepet dua pacar. Bentan baru gak jomblo, gak dewean, gak ndelok kembang api dewe. Jok lali tapi komen sopoe sing sing mbok arepno bakal mlebu nang Persebaya. Yo. Jok sampe gak komen. Kan aku karo. Yo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Pan. Enggak ultras. No face no name. Ada zaman saiki. Le foto koyo ngono. Iya. Apa itu? Ganteng enggak? Bye-bye.